pertama saya ikut berbelasungkawa turut duka sedalam-dalamnya seorang pangkat yang boleh dikatakan belum tinggi dan sudah dicuput oleh Allah SWT dengan sebab yang tidak jelas. Mudah-mudahan atas kebesaran Tuhan Joshua diselamatkan dunia akhirat. Pertama saya tidak puasnya dengan cerita yang di TV. Setelah saya konsultasi dengan Bapak, ngomong dengan Ibu-Ibu dan dapat bertemu betul, langkah tabahnya orang kedua orang tuanya, salut saya dengan Bapak, tegar dia menghadapi. Mudah-mudahan saya lihat, tidak perlu saya sampaikan lagi, memang Bapak memang setabah-tabahnya, apalagi Ibu. Tidak banyak komen, tidak menyanyalahi orang. Medcom.id, a part of Media Group Network.